Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, ini adalah casing dari AC merek Sanken ini. Nah, ini ada mereknya Sanken. Luwat hybrid plasma metric. Oh, bagus sekali AC Sanken ini. Ada fiturnya low watt dan plasma metric. Nah, ini adalah filter dari AC Sanken setengah PK ini. Filternya ini lumayan agak kasar ini. Nah, ini adalah lampu indikator suhu atau temperatur. Oh, ini LED-nya ini ada 5 ini. Nah, ini adalah kabel dari filter plasmanya. Nah, filter plasmanya ini yang berwarna hijau ini. Nah, ini adalah fitur unggulan dari AC Sanken. Oh, dia menggunakan filter plasma. Nah, ini adalah tipe dari AC Sanken setengah PK. LW-P06SS low watt series 220 volt frekuensi 50 Hz 320 watt 5000 BTU refrigerant R22 sankencorporation.com www.sankencorp.com. Nah, ini adalah indoor dari AC merek Sanken. Nah, AC-nya ini barusan kita cuci. Oh, sekarang ini sudah bersih AC-nya. Nah, ini adalah evaporator dari AC Sanken setengah PK. Oh, evaporatornya ini sudah blue fin ini, sudah dilapisi anti karat berwarna biru. Oh, tapi pipa yang sebelah kiri ini masih berwarna asli dari pipa tembaga. Nah, pipanya itu belum di finishing ini. Nah, pipa yang sebelah kanan juga masih belum di finishing. Nah, ini adalah dinamo motor swing yang berfungsi untuk menggerakkan sayap ke atas ke bawah. Nanti ini akan saya coba mengetes start awal atau tarian pertama. Kira-kira start awal dari AC Sanken setengah PK ini berapa ampere? Nanti ampernya bisa dikalikan ke 220, nanti baru bisa ketemu wattnya. Nah, itu adalah odor dari AC Sanken setengah PK low watt. Nah, ini Sanken low watt 320 watt. Nah, AC-nya ini barusan kita cuci. Oh, sekarang AC-nya ini sudah bersih. Nah, itu adalah kondensor dari AC Sanken. Oh, kondensornya ini masih belum di finishing, masih berwarna asli dari kondensor. Nah, ini adalah kapasitor untuk kompresor dan kapasitor untuk dinamo motor odor. Ini adalah remote AC dari AC merek Sanken. Nanti ini saya akan mencoba menyalakan AC Sanken ini. Nah, ini saya setting ini modenya ini cool. Suhunya ini 17 derajat Celcius. Nah, ini kipasnya ini
hike ini. Lagi saya akan mencoba menyalakan AC Sunken ini. Nah, AC Sunken sudah mulai menyala. Nah, ini ada indikator suhu atau temperatur ini. Nah, ini lampu operationnya ini. Start awalnya 5,2 ampere. Sekarang masih turun di 1 ampere. Sekarang masih berhenti di 1,2 ampere. Sekarang sudah mulai naik lagi di 1,3 ampere. Kayaknya ampernya dari tadi masih berhenti di 1,3 ampere. Kalau 1,3 ampere dikalikan ke 220 volt, ketemu wattnya sekitar 286 watt. Oh, lumayan kecil juga wattnya. Dari AC Sunken setengah PK low watt. Padahal di sini tertera itu 320 watt. Tapi di alat saya ini wattnya cuma 286. Nah, ini udaranya ini sudah mulai agak panas ini. Dari yang keluar dari outdoor AC Sunken. Nah, ini pipa yang 1/4 ini nih sudah mulai berembun. Oh, sudah basah. Pipa yang 3/8 ini juga sudah basah semua. Berarti AC sudah mulai dingin.